Ya, di video kali ini, kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga, beserta head-to-head pertandingan terbaru Timnas Indonesia versus Bahrain. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut ini daftar klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 di klasemen Grup F. Di posisi pertama, Jepang dengan perolehan 6 poin. Di posisi kedua, Arab Saudi dengan perolehan 4 poin. Di posisi ketiga, Bahrain dengan perolehan 3 poin. Di posisi keempat, Indonesia dengan perolehan 2 poin. Di posisi kelima, Australia dengan perolehan 1 poin. Dan di posisi keenam, Cina dengan perolehan 0 poin. Berikut ini, 5 pertandingan terakhir, Timnas Bahrain. Yang pertama, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 27 Maret 2024, Bahrain versus Nepal, dengan skor akhir 3-0, untuk kemenangan Bahrain. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 7 Juni 2024, Bahrain versus Yaman, bermain imbang, dengan skor akhir 0-0. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 12 Juni 2024, Uni Emirat Arab versus Bahrain, bermain imbang, dengan skor akhir 1-1. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 5 September 2024, Australia versus Bahrain, dengan skor akhir 0-1, untuk kemenangan Bahrain. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 10 September 2024, Bahrain versus Jepang, dengan skor akhir 0-5, untuk kemenangan Jepang. Berikut ini, 5 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia. Yang pertama, di pertandingan Laga Persahabatan, pada tanggal 2 Juni 2024, Indonesia versus Tanzania, bermain imbang, dengan skor akhir 0-0. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 6 Juni 2024, Indonesia versus Irak, dengan skor akhir 0-2, untuk kemenangan Irak. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 11 Juni 2024, Indonesia versus Filipina, dengan skor akhir 2-0, untuk kemenangan Indonesia. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 6 September 2024, Arab Saudi versus Indonesia, bermain imbang, dengan skor akhir 1-1. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 10 September 2024, Indonesia versus Australia, bermain imbang, dengan skor akhir 0-0. Berikut ini, head-to-head, 4 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia versus Bahrain. Yang pertama, di pertandingan Piala Asia 2004, pada tanggal 25 Juli 2004, Bahrain versus Indonesia, dengan skor akhir 3-1, untuk kemenangan Bahrain. Selanjutnya, di pertandingan Piala Asia 2007, pada tanggal 10 Oktober 2007, Indonesia versus Bahrain, dengan skor akhir 2-1, untuk kemenangan Indonesia. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014, pada tanggal 6 September 2011, Indonesia versus Bahrain, dengan skor akhir 0-2, untuk kemenangan Bahrain. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014, pada tanggal 29 Februari 2012, Bahrain versus Indonesia, dengan skor akhir telak 10-0, untuk kemenangan Bahrain. Secara head-to-head 4 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia versus Bahrain, Timnas Indonesia mendapatkan 1 kali kemenangan dan menelan 3 kali kekalahan. Mari kita doakan Timnas Indonesia. Dengan tim saat ini, Indonesia lebih diunggulkan dalam skuad terbaru. Semoga Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan pada pertandingan ini. Jangan lupa, berikan pendapat kalian di kolom komentar pada laga kali ini.
Berikut ini, jadwal pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia, jam 23.00 waktu Indonesia Barat, yang akan berlaga di Stadion Bahrain International Stadium, live di RCTI.